Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabawi TV kali ini menyediakan dan menyuguhkan judul yang sangat indah buat kita menjaga anggota tubuh. Karena ketika kita mampu menjaga anggota tubuh, itu semuanya akan ada satu muara mampu kita bakal menjaga hati, karena hati adalah sang kekuatan besar di dalam anggota tubuh, dan bahkan pemimpinnya. Ketika kita bisa menjaga anggota tubuh dari berbagai macam mafiat, maka Allah bakal jauhkan kita dari berbagai macam bala yang bakal mengenai anggota tubuh kita. Satu waktu, Al-Imam Abu Syuja dalam satu riwayat dikatakan beliau berusia 120 tahun. Yang kalau misalnya kita lihat seperti kita lihat sejarah Asy-Syaikh Syarif Sunan Gunung Jati beliau 120 tahun. Sama ini kedua imam tersebut Al Imam Abu Syuja dan Syekh Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati atau di antara salah satu wali songo yang ada di Indonesia kita di usia seperti itu tidak ada yang rusak bahkan giginya pun tidak ada yang tangga. Tidak ada yang ompong. Kekuatan matanya kuat, pendengarannya kuat, semuanya kuat. Ketika itu ditanya oleh murid-muridnya, ya Imam, kenapa yang saya lihat anggota tubuh engkau masih tetap dalam keadaan seakan anak muda? Masya Allah. 120 tahun bagaikan 30 tahun. Masya Allah. Ya Allah, ini luar biasa. Gigi pun satu pun tidak ada yang otak. Tidak ada yang tangga Apa kata mereka? Al-Imam Abu Syuja di antaranya Hafizullah Hafizullah Aku menjaga Allah di waktu muda, di waktu kecil Fahafadhani Allah fil kibar Maka Allah jaga aku di masa dewasa dan di masa tua Sama ketika itu Syekh Syarif Hidayatullah pula seperti itu Jadi pemirsa Nabawi TV yang dirahmati oleh Allah Bagaimana kita mulai dari sekarang kita menjaga anggota tubuh kita dari berbagai macam maksiat yang Allah bakal jaga kita dari berbagai macam bala ad dai ila Allah al habib fane bin yahya mauladawilah fa insyaallah akan menuturkan kepada kita tentang betapa seyogianya apa yang harus kita lakukan dalam menjaga anggota tubuh wa ilayhi falyatafadhalah masykuran alhamdulillah alladhi arsala ilaina nabiyyana muhammad sallallahu alaihi wasallam الذي ارشدنا الى كل خير ونصلي ونسلم على امامنا وسيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه ومن سار على نهجه الى يوم الدين اما بعد قال الله سبحانه وتعالى ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مشهودا Mas'ula. Ul. Mas Dalam Firman Allah Subhanahu Wa Taala beliau mengutip setelah memuji kepada Allah dan bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Tidak terhenti apa segala sesuatu yang tidak ada kepada engkau keilmuan. Artinya segala sesuatunya perlu dengan satu keilmuan. Kenapa? Karena pendengaran, penglihatan hati seluruhnya itu akan diminta pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi hadhi al-ayah al-azimah yubayyin anna Allah Subhanahu wa taala tawakkalna wa ja'alna mas'ulun sanus'al 'ala hadhi al-jawarih alladhi a'tana iyyaha. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita anggota tubuh yang anggota tubuh wajib kita jaga dan seluruhnya akan diminta pertanggungjawaban berikutnya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. min Allah <tuh> Subhanahu Wa Taala. Anggota tubuh ini adalah pemberian yang datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. <tuh> <tuh> Kemudian kita bakal dipertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala apakah kita bersyukur terhadap pemberian yang datang dari Allah ini? Faesal, Nya Allah Subhanahu, fahakikat syukur, antasraf, kll ma haga, Allah Subhanahu Taala, lima arad Allah. Hakikat syukur itu adalah bagaimana pendaya gunaan apa yang Allah berikan kepada kita. Seluruh nikmat apa yang Allah berikan kepada kita seluruhnya untuk taat kepada Allah Subhanahu Taala. Subhanahu Taala. Anggota tubuh yang kita miliki ini adalah nikmat yang sangat agung ya Allah berikan kepada kita. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan kita sebagai manusia seindah-indah keadaan. Maka, seyogianya setiap manusia menjaga benar anggota tubuh. Ketika kita... Manusia betul-betul menjaga anggota tubuh dari berbagai macam maksiat ini sebab di mana Allah bakal menyelamatkan tubuh kita dari masuknya ke dalam api neraka-Nya Allah Subhanahu wa taala. Wa qila li'anna yaqim ala Subhanahu wa taala. Disebut jawarih yaitu anggota tubuh karena luka. jari itu luka Kenapa luka? Kalau dia tidak menjaga anggota tubuhnya akan terluka kelak nanti di dalam api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu subhanahu wa taala fi hadhihi al-ayah yarkaz ala thalatha jawarih muhimmah. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya menjelaskan ada tiga faktor yang sangat penting yang sangat mempengaruhi dalam jiwa kita. Ma'ana al-jawarih kullaha sanus'al 'alayha. Padahal seluruh anggota tubuh bakal dipertanggungjawabkan di sisi Allah, tapi Allah di sini menjelaskan tiga perkara. Sama. Pendengaran. Sama. Labud an tismak, ma yurdi Allah subhanahu wa ta taala. Kita mendengar sesuatu yang harus Allah ridha dalam pendengaran tersebut. Bal insan syarik. Ma, man ma Karena manusia itu adalah mempunyai Keterbilangan kepada orang yang berkata Dan kepada orang yang bercerita Atau mendengarkan sesuatu Kerjasama Kalau misalnya mendengarkan Ada orang-orang pada berghibah Pada ngomongin orang Atau berbicara Pembicaraan yang haram Fainnahu yuhassil Limada istimewa al-haram kalau misalnya tidak mampu untuk melarang mereka dalam pembicaraan-pembicaraan haram, kenapa harus kita mendengarkan pendengaran yang haram yang harusnya kita keluar dari majelis tersebut? Atau mendengarkan ucapan manusia sesuatu yang mereka nggak mau untuk diperdengarkan artinya kita memata-matai orang lagi pada ngobrol. Kal Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam man istama'a ila qawm, wa hum, karih, wa hum subba fi udhnih, al, al, -anik, al, al oh barang siapa dalam sabda baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dia sengaja-ngaja mata-matai ucapan orang orang lagi pada ngobrol dia mata-matai untuk dia mendengarkan untuk mungkin dia ngomongin keburukan berikutnya kepada orang lain itu kelak nanti di hari kiamat dia punya telinga itu bakal dimasukkan dengan api nerakanya Allah Subhanahu Wa Taala dari senjata besar nanti dari atas itu dikeluarkan kemudian dimasukkan ke telinganya yang dimasukkan itu adalah api neraka yang sangat panas. Wakdalikal basar jarha dan demikian juga adalah pandangan mata yang kita miliki itu juga anggota tubuh. Wa ma tanzor ilai yuthbit yuthbit fil qalb. Apa yang dipandang itu bakal masuk dalam hati. Akhirnya, kalau sudah masuk dalam hati, akhirnya susah untuk menghilangkannya. Dalam firman Allah, subhanahu wa ta'ala, Allah menegaskan: "Jaga kemudian juga tutup pandangan kalian."

racun dari racun-racunnya iblis dari anak pandangan racun iblis anak panah yang yang membuat racun racunnya iblis yang bakal mengenai seseorang. misalnya iblis akhirnya dari anak panahnya iblis yang sudah beracun masuk di dalam hati. Kata Nabi alaihi wasallam dalam sabda Rasul Muhammad Shallallahu alaihi dalam hadisnya barang siapa yang meninggalkan pandangan-pandangan yang haram lantaran takut kepada Allah Subhanahu wa taala abdaltu imanan yajid fi qalbi aku berikan rasa iman yang sangat indah buat dia yang ada yang terpatri di dalam hatinya iman badal an yusibu saham alladhi yughayyir al-qalb isi Allah yu'ti hullat iman. Allah berikan kenikmatan iman, manisnya iman. Lantaran dia meninggalkan pandangan-pandangan yang haram. Gala yajid, lam yaqul sayajid, gala yajid fil hal yajid halawatu. Ketika itu ketika dia beralih dari pandangan haram menuju pandangan yang halal, dia beralih itu semuanya ketika itu dikatakan dia langsung menjumpai bukan akan langsung menjumpai, dia langsung menjumpai nikmatnya iman, lembutnya iman, manisnya iman. Fal muslimin fi hadzal asr katsarat al manazir as-su. Kita lihat berapa banyak mereka kaum muslimin yang ada pandangan-pandangan mereka terfokus kepada bahkan pandangan-pandangan yang buruk. Wa nadhra wa yabqa Pandangan tersebut akhirnya berketerusan sampai akhirnya terpatri di dalam hati sanubari. Fa 'alayka Akhirnya ketika dalam keadaan sholat akhirnya menjadikan sholat tersebut banyak was-was. Dan di antara anggota tubuh yang berikutnya, lisan. Dalam sabda Rasulullah sebagaimana yang telah diri'atkan alimah Imam Kullu tunadi al-jawarih lisan Setiap anggota setiap hari lisan-lisan itu selalu memanggil. Ya Allah, yang yang lisan tersebut berkata, sesungguhnya kami tersebab engkau. Kalau misalnya engkau, wahai lisan, engkau lurus dalam mengatakan sesuatu, kami anggota tubuh bakal insya Allah bakal menjadi lurus pula. Tapi ketika engkau ya lisan, Belok saja sedikit, maka kami bakal menjadi manusia-manusia yang belok. Alisan hal nantuk bidhikrillahi wa yuqarribilallah. Apakah lisan dijadikan fungsinya untuk selalu zikir untuk mendekatkan diri kepada Allah? Ma amr Allah. Atau mungkin dia bertentangan dengan apa yang telah diungkapkan oleh Allah? Wa kadhalika minal jawalhil fuad, wa qalb. Demikian juga yang sangat penting yaitu hati hati mamtala mamtala qalb. ma alladhi mala'at qalbak bih apa yang sudah engkau penuhi di dalam hati engkau amalta mala'atuhu bil iman wan nur apakah engkau masukkan dalam cahaya iman yang ada di dalam hati hati engkau afa man syarahallahu sadrul islam yaqul allah fa huwa ala nur min rabbih Siapa saja yang Allah Subhanahu Wa Taala buka lebarkan dadanya untuk memahami Islam itu orang tersebut berada di dalam cahaya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Wahai jawarh <tuh> kulla tsad alikum al kiam. Anggota tubuh yang kita miliki semuanya bakal menjadi saksi kelak nanti di hari kiamat. Allah Taala. Waqalul juloohim lima shaddim alena. Kemudian mereka berkata kenapa seperti ini? Talu antakan Allah. Kemudian mereka mengatakan ini semua sudah diungkapkan oleh Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan taufik buat kita agar seluruh anggota tubuh kita selalu menjalankan kebaikan dan kebaikan-kebaikan tersebut bagaimana caranya dari mulai sekarang kita bisa menggembirakan hati baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi dalam ucapan. dalam tingkah laku dalam niat seluruh perbuatan Wassalamualaikum alaihi Muhammadin ummi wa ala alihi wasallam warahmatullahi wabarakatuh